President Ferdinand R. Marcos Jr. met with Transportation Secretary Jaime Bautista in Malacanang at the contract signing of the North-South Commuter Railway. With the Filipinos' growing demands for public transportation infrastructures, the Philippines government now focuses on expanding its existing railway lines and building new ones not only in the capital Manila. Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua, bro. Kerjasama Indonesia dengan Filipina bukanlah kerjasama kemarin sore ya. Filipina selain mempercayakan pembangunan infrastrukturnya kepada Indonesia dimulai sekitar tahun 90-an dengan pembangunan jalan tol Metro Manila Highway dengan Sosro Bahunya ya oleh PT CMNP. Kemudian juga di bidang militer ada pemesanan dan pembuatan pesawat serta pembuatan kapal landing ship atau landing dock atau dengan landing tank untuk pasukan dan akomodasi peralatan militer antar pulau. Nah, pada akhir bulan Juni, awal bulan Juli 2023, dua badan usaha milik negara Indonesia memenangkan dua proyek pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian di Filipina. Kontrak proyek ini dimenangkan oleh joint venture PT Adikarya Tbk dan PT PP. Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan infrastruktur transportasi North-South Commuter Railway Project dari Department of Transportation Filipina di Istana Malacanang, Manila. Proyek pertama yang akan dikerjakan adalah CPS-01 untuk pengerjaan Blue Mandrid Extension 1,2 km viaduk atau jembatan rel di atas jalan raya. Lingkup pekerjaannya adalah 1 stasiun elevated di Blue Mandrid dan 5 jembatan. Pengumuman pemenang proyek senilai 11,672 miliar peso atau sekitar 3,2 triliun tersebut dikeluarkan tanggal 17 Februari 2023. Dalam siaran pers yang dikutip dari kemlu.go.id, proyek kedua adalah CPS-03C untuk pengerjaan 5,8 km viaduk dengan lingkup pekerjaan 2 stasiun Sucat dan stasiun Bigjutan dan 3 jembatan. Pengumuman pemenang proyek senilai 20,92 miliar peso atau Rp 5,7 triliun dikeluarkan tanggal 25 Juni 2023 sehingga secara keseluruhan total bernilai 9 triliun. Dua kontrak tersebut merupakan bagian dari pembangunan 147 km North-South Commuter Railway atau NSCR yang merentang dari Clark, Pampanga ke Calamba, Laguna melintasi National Capital Region, NCR, dan Metro Manila. Sama seperti Indonesia, tujuan pembangunan proyek tersebut adalah untuk mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama di Metro Manila, memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penandatanganan dilakukan oleh Isman Widodo, General Manager Railway Department PT Adikarya Persero Tbk dan Pandai Ketut Gede Karmawan, Senior Vice President Infrastruktur Division PT PP Tbk. Penandatanganan kontrak ini dihadiri oleh Secretary of Transportation atau Menteri Perhubungan Filipina Jose Meze Baitusta, Undersecretary for Railway Cesar B. Chavez, General Manager Philippine National Railway Jeremy S. Regino, Duta Besar RI untuk Filipina Agus Wijoyo, Duta Besar Jepang dan Australia, serta Presiden Asian Development Bank ADB, Masatsugu Asakawa, serta Japan International Cooperation Agent, JK Representative. Pemerintah Filipina memprediksi di tahun 2029 akan terdapat 800 ribu pengguna komuter. Lebih lanjut, Marcos Jr. menyampaikan penghargaan kepada PT Adikarya Persero dan PT PP yang telah bekerja sama dengan pemerintah Filipina dalam membangun infrastruktur kereta api ini. Kedua BUMN Indonesia ini dianggap sebagai mitra yang tepat karena pengalaman dan keahliannya di bidang konstruksi. Proyek NSCR diperkirakan akan menciptakan 3.000 lapangan pekerjaan bagi masyarakat Filipina. Sementara itu, Duta Besar Agus Wijoyo menyambut baik komitmen kerjasama bilateral RI Filipina dan atas kepercayaan yang diberikan kepada dua BUMN Indonesia. Nah, itulah lur kiprah pemerintah Indonesia melalui BUMN karya anak bangsa membangun negara tetangga Filipina. Mantap, top, 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 Marco, top, 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 top.
Untuk yang baru mengetahui adanya channel ini, admin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Silakan bergabung dengan klik subscribe dan pencet tombol loncengnya. Untuk Anda, penggemar, penonton, dan sampai bersedia, admin selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, berdigas, akas, dan selalu duwe beras. Amin, amin, ya robbal alamin.